Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okay, so sekian lama aku tak ada buat video sebab busy kerja. So sekarang ni, konten ni aku hanya nak tunjuk aku makeover bilik aku, tukar cat, aku deco bilik. Tu je, aku nak cleaning sikit dinding-dinding lah, kau tengok kan. Ada tu, so yang ada paku, lubang. So nanti kita aku tunjuk lah cara dia. Tanpa buang masa, jom lah kita ada yang paham barang ni banyak siup. Kita kasih keluar dulu baru ada ruang untuk cat. Jom, let's go. So clearance barang ni dah settle. So sekarang ni nak cabut bookshelf pula. So kita cabut bookshelf yang ada ni, ada dua je. So cabut sekali dengan tu lah, tempat TV. Dulu TV tu, so aku nak angkat monitor ni keluar sekali. Jom. So bookshelf tu pun dah cabut kan. So sekarang masa untuk aku cabut langsir dengan frame tu dengan kain ni, tu dengan ni LAN cable aku. Jom. Sekarang ni aku kena cabut paku dulu. Paku, lepas tu kita filler isi untuk lubang. Alright, jom. Alright, so ni tips untuk cabut paku eh. Pada yang tak tahu lah, yang tahu buat lah, cara korang. So, pada yang tak tahu, korang kena guna tukul macam ni. So, belakang ni kita panggil kuku kambing. So, cara dia senang je. Kau cari paku. Okay, kau masukkan, then kau tolak macam ni. So cabut lah, senang lah. Alright guys, so sekarang ni dah cabut paku. So mesti ada bekas lubang kan. So cara untuk tutup lubang-lubang pada dinding, kita kena gunakan filler. Alright, ni lubang aku nak tutup. Ni filler yang aku dah ambil tadi. Kau just tepek kan, tepek lagi tu scrap. Okay gang, so ni rupa dinding yang dah di filler. So ni pun bahagian yang dah di filler. So sekarang ni kau nampak ada kesan-kesan kotor semua, lepas tu ada kesan bekas gam. So kita akan ambil scraper. Okay, gunakan scraper. Sekejap aku je ambil. Alright gang, so ni scraper. Jom. Okay gang, so kat sini aku nak tunjuk kat korang. Kalau macam cat lama korang dah memang nak mengelupas, kita buang dulu. Buang sampai tak payah buang semua. Kau buang semua, jenuh lah. Kau buang mana yang rasa nak tertanggal je. Kau scrap-scrap. So macam ni lah, dia dah rata kan. So kau biar je lah mana yang kau rasa dia nak tanggal. Sebab kalau tak, nanti kalau kau cek baru, kemungkinan untuk dia tanggal tu ada. So kau buang mana yang nak tanggal. Okay gang, so proses seterusnya, kau perlu bersihkan dinding semua ni menggunakan apa-apa lah, nyapu ke tak kau guna ni. Let's say bersih kan permukaan dia semua. Ok
Okay gang, so next step kita ambil masking tape. So kita akan cover lah mana-mana bahagian yang kita tak nak terkena cat kan. So macam ni aku dah ada canvas, aku alas kat bawah. Tu bahagian ni aku masking tape, nanti belah atas tu pun aku akan masking tape lah di ujung tu. So mana yang kau nak cover, tak nak kena masking tape. Eh, tak nak kena masking tape, kena cat. So kau kena tape dia. Okay guys, so aku buat dulu. Okay gang, so sekarang aku kat luar rumah. So sekarang ni aku tengah kerja-kerja menyepray. Spray katil aku yang maroon tu, aku cat warna putih. Ni nama dia glossy white. So aku menggunakan cat daripada Shopee ni je, 3 lebih, nanti aku share link eh. So kita tunggu hasilnya. Right, sama balik. So ni lah colour dia. So bau dia pun sedap. So kalau kau tengok dalam cat ni, dia takkan isi penuh tau. Sebab memang dia sediakan khas tu yang belah atas tu untuk tercampungan air sikit. Sebab kalau tak, dia likat. So bila tu, campurlah air sikit. Jangan banyak-banyak, agak-agak aje. Sebab dia kita nak bagi dia cair je, supaya kita senang nak mengecat. Kita ambil stick tadi, masukkan putih gaul. Hello gang, so sekarang dalam pukul 5 lebih atau 6 lah. Baru siap. Tu pun cat ni lah, ni baru tak kering lagi. So yang ni dah, sini sudah. Yang ni separuh lah, separuh sebab aku buat separuh kat sini. Macam ni rasanya. Aduh. So sekejap lagi kita try masuk deco sikit lah, kalau sempat ni. Lepas tu kalau tak pun sambung malam lah, kita mana yang mampu lah. Right guys, stay tuned. Hello, assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, ni hari yang seterusnya. Sorry sebab malam tadi aku tak dapat nak sambung sebab kemalasan melanda. So aku fikir pagi ni kita sambung. Ni kan pagi lah, dah tengah hari dah kat 10. Okay, jom kita sambung buat kerja. So sekarang ni plan aku, aku nak pasang katil. Tapi dia punya stand tengah tu aku tengah cat, lupa nak cat semalam. So sekarang ni aku nak pasang bookshelf baru. Jom. Okay gang, so bilik aku dah siap. So macam kau nampak, ini kita punya deko baru. So ini chef, oh bu chef aku baru pasang tu. So ini color baru aku, iaitu granite rock. So ini kedudukan PC aku yang baru eh. So kat sini best dia, PC aku duduk kedudukan yang betul. Tak macam sebelum ni, bontot dia ke depan. So memang panas gila bila aku main PC. Lepas tu aku cable management aku boleh buat lah, so tersorok sikit. Lepas tu ni lighting aku boleh guna. Lepas tu sekarang ni masalah kita lansir, lansir tak sampai lagi. So aku pakai dulu lansir sebelum ni. So next content aku akan buat video pasang lansir pula. So ni katil kita yang aku dah cat kan, daripada maroon aku spray dia warna glossy white. Memang kena dengan color kelabu.
So itu je. Alright guys, so ada yang nak cari-cari barang yang aku dah guna ni, korang boleh tengok dekat description, nanti aku share link. Dan jangan lupa like, like and subscribe and then share guys. Thank you for support. Assalamualaikum.